Apakah faktor-faktor yang menentukan harga sesuatu hartanah itu? Jadi semalam kita dah buat cerita bahagian satu, ini adalah bahagian dua. Faktor yang utama ialah faktor undang-undang dan geografi yang kita perlu go through. Semalam kita dah discuss about faktor ekonomi. So, terus pergi ke undang-undang. Faktor undang-undang ialah contohnya seperti maklumat geran, sama ada tenor dia leasehold, freehold. Leasehold harga dia akan lebih murah kalau sekiranya balance untuk leasehold tu kurang daripada 40 tahun. Jadi kalau sementara perpetual punya status pegangan bebas, harganya menaik, menaik dan terus menaik. Dia tak mengurang. Jadi kalau sekiranya orang tanah tu leasehold, maka orang yang membeli tanah tu ataupun hartanah tu, dia kena fikir nak membayar premium selepas tempoh leasehold tu habis. Okay. Syarat nyata ialah apakah yang syarat-syarat tanah tu, kegunaan dia, adakah untuk ladang saja. Jadi kalau sekiranya ada syarat nyata, maka kegunaan tanah tidak boleh lari daripada apa yang dekat dalam syarat tu. Jadi harga dia boleh kurang, lebih susah nak cari pembeli. Begitu juga dengan sekatan kepentingan. Kalau sekiranya ada sekatan tanah ni tak boleh dijual 10 tahun, example, of course. Bila siapa yang beli tak boleh nak jual 10 tahun, maka nilai dia kurang daripada tanah yang bebas. Kategori penggunaan, tengok zoning, example. Zoning ditentukan oleh majlis, tapi kegunaan dia, kalau katakan kalau kegunaan dia hanya untuk agriculture, tak sama dengan bangunan, bangunan lebih mahal. Jadi itu adalah faktor undang-undang nombor satu. Seterusnya ialah faktor-faktor undang-undang kecil, setbacks. Jadi berapa banyak setbacks yang perlu dia letakkan. Setback tu maksudnya dalam satu plot tanah tu, dia dah tentukan dah berapa banyak kaki yang keperluan untuk bangunan tu ataupun build up tu dilakukan. Contohnya di bahagian depan 10 kaki daripada pagar, bahagian belakang 5 kaki daripada pagar. Jadi kalau sekiranya setback ni makin besar, lagi besar, maka nilai tanah tu akan lebih bagus, lagi tinggi. Keperluan cegah kebakaran, sekiranya lagi ketat, contohnya satu baris rumah, berapa biji rumah sebelum ada fire break punya unit. Maksudnya dipecahkan antara sederet rumah teres tu supaya kebakaran berlaku dekat satu tempat, tak akan merebak terus pergi ke satu ujung lagi. Jadi dibuat pecahan, dipanggil fire break. Utility, kawasan hijau dan sebagainya. Jadi ini juga mempengaruhi nilai suatu hartanah. Undang-undang persekitaran, cerun tanah, sekiranya cerun contohnya di Selangor, cerun nombor 4 tak boleh dilakukan sebarang pembangunan. Jadi cerun 4 nilai dia rendah. Unless kalau government tukar undang-undang berkaitan ini akan datang. Pencemaran pun sama. Kalau sekiranya kadar pencemaran yang limit dia terlalu rendah, maka kawasan yang mungkin menarik minat pembeli untuk industri, mereka akan decide untuk tak nak. Jadi bila dia tak nak beli, nilai akan rendah. Demand akan rendah, nilai pun akan rendah. Pelombongan, kumbahan. Kumbahan ni maksudnya kalau sekiranya requirement untuk treat the kumbahan tu tinggi, maka nilai dia lagi rendah. Mereka akan cari dekat tempat lain, tempat yang kurang dia punya requirement dia lebih rendah. Sebab tu bila kita improve the standard, boleh affect standard untuk kumbahan industri dan sebagainya, boleh affect kita punya nilai tanah. Sebab pelabur akan decide untuk pergi tempat lain, pergi ke Kampuchea, ke Vietnam, ke China, ke yang standardnya lebih rendah. Jadi mereka dapat membuat penjimatan bahagian operasi untuk mengawal ataupun proses the kumbahan. Jadi kat situ boleh affect kita punya market value. Faktor geografi pula berkenaan dengan ini arah. Okay, sama ada menghadap ke barat, ke timur, ini biasa kan. And then arah feng shui, yang ini very
cepat saya akan tengok arah menentukan harga sesuatu hartanah. Kalau menghadap matahari waktu pagi, selalunya lebih mahal daripada menghadap matahari waktu petang. Okey, selalu kalau kita buat viewing, orang katanya ni menghadap mana? Sebab bila menghadap petang, menghadap ke arah matahari petang, kita punya tembok tu akan jadi panas. Jadi bila malam, slowly tembok tu akan dissipate hawa masuk ke dalam rumah. Jadi kadar aircon kita akan tinggi. Okey. Kepercayaan ini selalu berlaku lah kalau sekiranya you buat deal dengan orang-orang, some people, kita kena respect dia punya kepercayaan. Kita tak boleh nak apa tu kata apalah kolot lah, itu letak pada dia. Kalau dia nak tengok feng shui ke, kalau dia nak panggil sami ke, up to them. Ingat, pelaburan hartanah adalah pelaburan yang sangat apa tu, pelaburan hartanah adalah pelaburan yang paling mahal ataupun paling tinggi pelaburannya bagi seseorang, to most of us, kan? Jadi saya sebagai agent, saya akan beri peluang untuk dia untuk tengok, panggil dia punya sifu ataupun sami untuk check. Kalau sekiranya sesuai, then go. Tak guna kalau sekiranya kita menjual sesuatu yang mereka later on regret, kan? Jadi faktor kepercayaan pun juga menarik perhatian penentu kepada harga. Jadi kadang-kadang kalau satu feng shui itu baik, kadang-kadang contohnya macam Buriel punya pengkebumi punya management, mereka akan beli dengan harga mahal sebab mereka tahu mereka ada klien yang berminat untuk mendapat untuk disemadikan ke tempat tu. Jadi faktor kepercayaan. Yang ketiga, keserunan. Sekiranya tadi kita cerita pasal undang-undang, even kalau undang-undang membenarkan kecurunan pun, kecurunan akan lebih cerun lagi murah sebab lebih cerun, lebih tinggi dia punya kos untuk nak bina rumah atas dia ataupun bangunan atas dia. Jadi ini akan mempengaruhi decision untuk membeli sesuatu hartanah tu. Suhu, hujan dan sebagainya juga mempengaruhi. Kalau tempat tu ekstrim, maka kuranglah orang nak membeli. Termasuk juga hujan, kalau kurang hujan maka kuranglah nak beli. Kalau terlalu banyak hujan juga pun mungkin orang decide untuk tak nak beli. Jadi it's all depend on supply and demand. Ini kita akan discuss after this. Jangkauan komunikasi. Kadang-kadang bila kita beli, orang kata ni ada unify tak. Unify itu mempengaruhi faktor orang nak beli ataupun tidak. Kadang-kadang bila orang tu bekerja lebih kepada komunikasi tinggi, jadi dia mengharapkan tempat yang dia nak tinggal tu mesti ada good communication punya network, termasuklah telefon dan sebagainya. Jadi ini juga mempengaruhi faktor nilai sesuatu hartanah tu. Seterusnya ialah accessibility. Ini adalah term yang saya belum belajar, ketersampaian. Adakah dekat dengan jalan besar, adakah highway yang terdekat dekat mana? Jadi all those akan mempengaruhi juga menjadi satu faktor dalam menentukan harga tanah. Okay, so excuse me. Secara ringkasnya, faktor nilai ni berkaitan dengan supply dengan demand. Lagi tinggi supply, lagi kurang dia punya demand, maka lagi rendah dia punya nilai. Kalau sekiranya demand dia tinggi, supply dia kurang, maka lagi tinggi dia punya nilai. Ini kita akan belajar kejap lagi. You ada soalan boleh tanya saya 0132552552 atau coach WhatsApp saya di coach.whatsapp.my. Jangan lupa untuk stay hebat dengan coach hartanah. Seterusnya ialah faktor-faktor undang-undang kecil, setbacks. Jadi berapa banyak setbacks yang perlu dia letakkan. Setback tu maksudnya dalam satu plot tanah tu, dia dah tentukan dah berapa banyak kaki yang keperluan untuk bangunan tu ataupun build up tu dilakukan. Contohnya di bahagian depan 10 kaki daripada pagar, bahagian belakang 5 kaki daripada pagar. Jadi kalau sekiranya setback ni makin besar, lagi besar, maka nilai tanah tu akan lebih bagus, lagi tinggi. Keperluan cegah kebakaran, sekiranya
apa tu lagi ketat. Contohnya satu baris rumah, berapa biji rumah sebelum ada fire break punya unit. Maksudnya dipecahkan antara sederet rumah teres tu supaya kebakaran berlaku dekat satu tempat tak akan merebak terus pergi ke satu ujung lagi. Jadi dibuat pecahan, dipanggil fire break. Utiliti kawasan hijau dan sebagainya. Jadi ini juga mempengaruhi nilai suatu hartanah. Undang-undang persekitaran cerun tanah, sekiranya cerun contohnya di Selangor, cerun nombor 4 tak boleh dilakukan sebarang pembangunan. Jadi cerun 4 nilai dia rendah. Unless kalau government tukar undang-undang berkaitan ini akan datang. Pencemaran pun sama. Kalau sekiranya kadar pencemaran yang limit dia terlalu rendah, maka kawasan yang yang mungkin menarik minat pembeli untuk industri, mereka akan decide untuk tak nak. Jadi bila dia tak nak beli, nilai akan rendah. Demand akan rendah, nilai pun akan rendah. Pelombongan, kumbahan. Kumbahan ni maksudnya kalau sekiranya requirement untuk treat the kumbahan tu tinggi, maka nilai dia lagi rendah. Mereka akan cari dekat tempat lain, tempat yang kurang dia punya requirement dia lebih rendah. Sebab tu bila kita improve the standard, boleh affect standard untuk kumbahan industri dan sebagainya, boleh affect kita punya nilai tanah. Sebab pelabur akan decide untuk pergi tempat lain, pergi ke Kampuchea, ke Vietnam, ke China, ke yang standardnya lebih rendah. Jadi mereka dapat membuat penjimatan bahagian operasi untuk mengawal ataupun proses the kumbahan. Jadi kat situ boleh affect kita punya market value. Faktor geografi pula berkenaan dengan ini arah. Okay? Sama ada menghadap ke barat, ke timur, ini biasa kan. And then arah feng shui. Yang ini very cepat saya akan tengok. Arah menentukan harga sesuatu hartanah. Kalau menghadap matahari waktu pagi, selalunya lebih mahal daripada menghadap matahari waktu petang. Okay, selalu kalau kita buat viewing, orang katanya ni menghadap mana? Sebab bila menghadap petang, menghadap ke arah matahari petang, kita punya tembok tu akan jadi panas. Jadi bila malam, slowly tembok tu akan dissipate haba masuk ke dalam rumah. Jadi kadar aircon kita akan tinggi. Okay, kepercayaan ini selalu berlaku lah kalau sekiranya you buat deal dengan orang-orang, some people, kita kena respect dia punya kepercayaan. Kita tak boleh nak apa tu kata apalah kolot lah, itu letak pada dia. Kalau dia nak tengok feng shui ke, kalau dia nak panggil sami ke, up to them. Ingat, pelaburan hartanah adalah pelaburan yang sangat apa tu, pelaburan hartanah adalah pelaburan yang paling mahal ataupun paling tinggi pelaburannya bagi seseorang. To most of us. Then, jadi saya sebagai agent, saya akan beri peluang untuk dia untuk tengok, panggil dia punya sifu ataupun sami untuk check. Kalau sekiranya sesuai, then go. Tak guna kalau sekiranya kita menjual sesuatu yang mereka later on regret. Kan? Jadi faktor kepercayaan pun juga menarik perhatian penentu kepada harga. Jadi kadang-kadang kalau satu feng shui itu baik, kadang-kadang contohnya macam apa tu, Buriel punya apa tu pengkebumi punya management, mereka akan beli dengan harga mahal sebab mereka tahu mereka ada klien yang berminat untuk mendapat untuk disemadikan ke tempat tu. Jadi faktor kepercayaan. Yang ketiga, kecerunan. Sekiranya tadi kita cerita pasal undang-undang, even kalau undang-undang membenarkan kecerunan pun, kecerunan akan lebih cerun lagi murah sebab lebih cerun lebih tinggi dia punya kos untuk nak bina rumah atas dia ataupun bangunan atas dia. Jadi ini akan mempengaruhi decision untuk membeli sesuatu hartanah tu. Suhu, hujan dan sebagainya juga mempengaruhi. Kalau tempat tu ekstrim, maka kuranglah orang nak membeli. Termasuk juga hujan, kalau kurang hujan maka kuranglah nak beli. Kalau terlalu banyak hujan juga pun mungkin orang decide untuk tak nak beli. Jadi it's all depend on curve supply and demand. Ini kita akan discuss after this.
Jangkauan komunikasi. Kadang-kadang bila kita beli, orang kata ni ada unify tak? Unify itu mempengaruhi faktor orang nak beli ataupun tidak. Kadang-kadang bila orang tu bekerja lebih kepada komunikasi tinggi, jadi dia mengharapkan tempat yang dia nak tinggal tu mesti ada good communication punya network, termasuklah telefon dan sebagainya. Jadi ini juga mempengaruhi faktor nilai sesuatu hartanah tu. Seterusnya ialah accessibility. Ini adalah term yang saya belum belajar, ketersampaian. Adakah dekat dengan jalan besar, adakah highway yang terdekat dekat mana? Jadi all those akan mempengaruhi juga menjadi satu faktor dalam menentukan harga tanah. Okay, so excuse me. Secara ringkasnya, faktor nilai ini berkaitan dengan supply dengan demand. Lagi tinggi supply, lagi kurang dia punya demand, maka lagi rendah dia punya nilai. Kalau sekiranya demand dia tinggi, supply dia kurang, maka lagi tinggi dia punya nilai. Ini kita akan belajar kejap lagi. You ada soalan boleh tanya saya 0132552552 atau coach WhatsApp saya di coach.whatsapp.my. Jangan lupa untuk stay hebat dengan coach hartanah. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.